So ya, kita baca doa. Dah. Ya ke? Dah. Ya jenggau. Dah. Bila? Tadi dah. Dah. Assalamualaikum guys. Terima kasih kerana klik video ni. Welcome back to my channel Taufik Edi TV yang cuba korang tele tak henti-henti. Okey, hari ni bini aku rajin sikit. So dia masak nasi ayam penyet. Kat sini ada tempe, ada tahu, ada ayam goreng, kobis, ada timun, ada kacang panjang. So ya, aku tak nak buang masa sebab aku dah lapar sangat. Macam biasa kita orang nak korang teman kita orang makan. Sebelum tu kita baca doa dulu. Bismillah. Amin. So nasi ayam penyet. Tapi ayam ni dia tak dipenyet-penyet kan? Dah. Tak penyet pun? Tak penyet tapi saya goreng balik. Ye yeah, ye. Yeah. Ni biasa kan? So masuk kuah sup. Lepas tu kita ada cara. So kalau nasi ayam penyet ni lah dia punya special eh. Dia punya saya kemasak juga. Bukannya ni. Resepi daripada ibu mertua aku. Ibu rumah? Iya. So ya, kita baca doa. Dah. Ya ke? Dah. Ya jenggau. Dah. Bila? Tadi dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mantap. Kembang. Kembang. Cuma sambal kurang pedas kan? Saya letak ada banyak, saya takut pedasan nanti saya tak boleh makan. Okey ni. Sedap lah roll dengan ni. Itu punya aku. Dia kalau sambal sedap, colet-colet gini pun dengan sayur pun dah full.
habis. Anak awak patut. Oi, sorry geng kalau tak bercakap apa. Tengah melong, tengah layan memang sedap. Apa? Kembang. Oh, kembang, oh, kembang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wow. Sampai tak ingat nak cakap apa dah aku dah. So ya, kita rancang hari buat terima kasih banyak dalam video kita orang daripada video tadi sampai sekarang. Mana dia tengok video mengenai video recipe kita orang, kita rancang hari buat terima kasih sangat. Pada yang boleh tekan button subscribe, kalau korang boleh tekan button subscribe sekarang, bantu kita orang nak channel ini insyaAllah. Kerana banyak lagi video umpah video recipe kita orang kapur insyaAllah. So ya, sampai sini sajalah video kita orang pada hari ini. Ini bini aku dan nama kita Fedy. Kita orang tak izin mengundurkan diri. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.